Selamat datang di channel Kurita Kekusyo, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga channel. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurita KKUROTA karena nanti lagi sebetulnya channel saya Kurita yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-4609 ini saya akan membahas soal ini ya, soal cerita luas lingkaran curing ya. Langsung saja kita bahas. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langsung ini saya tidak pakai rumus apa namanya rumusnya tidak saya tulis, langsung saya tulis seperti ini, langsung angka-angkanya ini saya jelaskan ya. 1 dikurangi 3/4 dari sini ya, ini karena yang dibahas adalah kuning sedangkan 3/4 3/4-nya kan merah, berarti sisanya kuningnya itu 1 dikurangi 3/4. Nah, 1 dikurangi 3/4 itu kuning, merahnya 3/4, jadi kuningnya sisanya, berarti 1 dikurangi 3/4. Nah, kemudian ini dikalikan dengan luas lingkaran ya, luas lingkaran kan pi r kuadrat, pi nya 22/7, r nya itu setengah dari diameter, yaitu setengahnya 14 yaitu 7, berarti 7 kuadrat atau 7 kali 7. Nah, kenapa ini 22/7? Nah, ini kan bisa apa namanya, jari-jarinya kan bisa dibagi 7, berarti pakainya 22/7. Selanjutnya 1 dikurangi 3/4 itu tinggal 4 dikurangi 3 itu 1, berarti 1/4 seperti ini. Kemudian 22 tetap tulis 22, 7 dengan 7 ini kan bisa dicoret, berarti sisanya ini 7, tulis di sini. Nah, selanjutnya ini 22 dibagi 4, ini kan masing-masing bisa disederhanakan ya, dibagi 2 ya, berarti ini 11, ini 2. Nah, ini berarti 1 kali 11 itu 11, dikali 7 itu 77, 77 dibagi 2 itu sama dengan 38,5. Jadi luas ini ya, luas curingnya ini kan curing ya, kalau bagian dari lingkaran itu curing, luasnya itu berarti 38,5 cm kuadrat. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham bisa ulang lagi videonya, jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi yang mencari luas lingkaran atau mencari curingnya itu ya. Luas curing itu yang dipelajari lebih dulu. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, mungkin saya kurang teliti sebagai manusia biasa, harap dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, cukup boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengacam melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.